Oke Lora, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Janur MTP-nya Mas Bro. Oke, kali ini saya akan membawakan tutorial lagi ya untuk di motor Aerox ya. Nah, di sini teman-teman, saya mau kasih tutor sedikit untuk motor Aerox-nya ya. Oke, di sini agak gelap ya. Nah, di sini. Oke. Di sini saya akan membawakan gimana sih caranya Bang untuk mengatur jam di Aerox, di speedometer Aerox. Nah, oke, langsung saja kita eksekusi ya, bosku. Oke, kita langsung saja kita hidupkan. Oke. Matikan lampunya. Nah, di sini kita langsung klik yang tombol di sini, tombol ini kita klik ya, kita tahan. Oke. Oke, kita diodo dulu ya sebelumnya. Nah, kita tahan. Teman-teman harus ke odo dulu ya, ke odo baru tahan tombolnya itu. Baru di sini kita tahan lagi untuk mengaturnya ya. Misalnya ini jam berapa? Jam 1 ya. Nah, terus kita klik ya. Oke. Jam 1. Mana tadi? Oke. Nah, untuk berubah ke menitnya, ke menit yang ini, kita tekan lagi, kita tahan ya, kita tahan. Nah, dia berpindah sendirinya ya. Berpindah sendirinya. Nah, kalau udah selesai, teman-teman, langsung saja tekan lagi ya. Tekan lagi yang ini ya. Tekan lagi. Nah, oke. Oke, mungkin itulah ya. Untuk mengatur jam di speedometer Aerox 155. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.